Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Ketenagakerjaan, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Duta Besar Republik Indonesia untuk 12 negara, Ketua Umum Asosiasi Bisnis Internasional, para pekerja migran dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat bertemu dalam acara yang baik ini. Hadirin sekalian, bagi warga negara Indonesia, kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Seiring dengan tuntutan global, pemerintah juga semakin memperluas ruang gerak sehingga para tenaga kerja produktif Indonesia bisa mencari peluang bekerja melintasi batas negara. Para pekerja migran yang berkarya di negeri orang tentu menghadapi tantangan yang tidak mudah, dipisahkan oleh jarak dari rumah dan keluarga dekat. Ditambah dengan perbedaan budaya dan risiko dalam bekerja, menuntut tekad, dan ketekunan luar biasa kepada para pekerja migran Indonesia, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi saudara-saudara. Pemerintah menyadari pengelolaan pekerja migran Indonesia saat ini belum lepas dari beberapa persoalan. Di samping tingkat pendidikan yang didominasi SMA ke bawah, keterampilan dan pelatihan para pekerja migran juga masih perlu ditingkatkan. Selain itu, masih ada proses penempatan non-prosedural akibat penipuan dalam proses rekrutmen. Isu lain yang juga perlu perhatian adalah perlindungan untuk pekerja migran dan keluarganya secara menyeluruh baik sebelum penempatan maupun selama dan setelah penempatan. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kemenko Bidang Perekonomian sedang menginisiasi pengkajian ulang tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Harapannya langkah ini akan semakin menguatkan Peran pemerintah Indonesia dalam menjamin setiap warga negaranya memperoleh hak atas pekerjaan, utamanya di luar negeri, sehingga dapat mempunyai penghidupan yang layak. Hadirin sekalian, mengakhiri sambutan ini, saya sampaikan apresiasi atas komitmen dan upaya Asosiasi Bisnis Internasional dalam memperjuangkan hak-hak. Pekerja migran Indonesia pada kesempatan halal bihalal ini saya juga ingin menyapa seluruh pekerja migran Indonesia yang hadir pada hari ini yang tersebar di 12 negara terima kasih atas kerja keras dan sumbangsih saudara-saudara sekalian pesan saya tetap patuhi peraturan di manapun anda berada bijaklah menyesuaikan diri dan terus jaga citra baik Indonesia. Kiranya acara ini dapat semakin mengeratkan jalinan ukhuwah kita untuk saling membantu, mengingatkan dalam kebaikan, serta mendorong kepedulian, solidaritas, dan empati menuju masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.